Halo teman-teman, kembali lagi di Burung Nyabai Channel. Teman-teman tahu nggak sih, aku tuh lagi ada di nagrek di rumah nenek aku, teman-teman. Dan ternyata di pinggir pohon rumah nenek aku itu ada satu sarang burung pipit, teman-teman. Dan emakku ini mau ngecek sarangnya, teman-teman. Apakah ada isinya atau tidak ada? Dia itu naik pakai tangga bambu, teman-teman. Pelan-pelan, takut jatuh juga. Nah, yang nyenterinnya itu bapak aku, teman-teman. Harus pelan-pelan banget karena takut isinya atau burungnya itu kabur. Dan ternyata memang benar, teman-teman, ada satu ekor yang kabur. Mungkin indukannya, teman-teman. Nah, ini mamangku udah ngambil sarangnya, teman-teman. Kita tunggu di bawah, teman-teman. Sarangnya itu apakah ada isinya atau tidak ada ya? Coba tebak ada isinya atau tidak ada. Mamangku ini turun dari tangganya itu pelan-pelan karena takut jatuh juga. Soalnya licin banget. Posisinya ini setelah hujan, teman-teman. Tangganya pun dipegangin oleh bapak saya. Deg-degan banget ada isinya atau tidak ya. Kasihan juga soalnya. Kalau sarangnya sudah dibawa gini, ya otomatis kita harus memeliharanya, teman-teman. Kalau misalkan di sarangnya ada isinya. Deg-degan banget ada isinya atau enggak ya. Sebenarnya awalnya cuma mau ngecek saja sih, teman-teman. Tahu enggak sih, ternyata ada isinya tahu. Ada satu ekor burung emprit Jawa yang sudah dewasa, teman-teman. Berarti aku harus merawatnya, teman-teman. Dan tahu nggak sih, di sarangnya pun ada 4 ekor anakan, teman-teman. 4 ekor anakan ini sekarang sudah aku fosterin di burung emprit Jepang aku, teman-teman, yang mata merah. Untuk perkembangannya di next video ya, teman-teman. Dadah, see you.